Game ini memiliki grafis yang jauh lebih HD lagi dibandingkan Modern Warship. Di sini juga ada beberapa kapal seperti hovercraft, kapal perang pada umumnya, dan juga ada battleship yang dimodifikasi menjadi kapal induk. Di toko perlengkapan kapal persenjataan juga terbilang mirip kayak Modern Warship. Ada meriam dan juga ada bomber, helikopter, pesawat tempur juga ada. Cuman yang membedakan di sini mereka menjual unit darat artileri. Untuk gameplaynya ini sangat realistis banget gitu, yang dimana air lautnya itu bener-bener gak tenang banget, banyak ombaknya. Nggak seperti Modern Warship yang dimana air lautnya itu kaku banget. Di sini kita benar-benar diajak bertempur secara realistis, yang dimana air laut itu banyak ombak ya. Untuk full gameplaynya dan link downloadnya ada di channel YouTube gua dan di video ini ya guys ya.